Oke, Mas Kiki, boleh dijelaskan ini teman-teman dari mana semuanya dan tadi jurus apa itu namanya? Nah, ini dari Inkai. Ya. Ini anak-anak ini dari yang kecil-kecil, yang piek-piek sampai yang tua-tua. Ya, itu yang bagian dari tim nasional kita. Itu jadi ada beberapa yang tim termasuk 10 dari Pelatnas 4K yang mana? Disiapkan. Mana? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ini anggota Pelatnas yang paling senior, Christo, yang lain yang disiapkan untuk SEA Games. Oke. Okay. Bang Arven, tadi masih ingat nggak gerakan-gerakan dasar pertama-pertama tadi itu? Ingat, masih ingat dong. masih sekali. Oke. Okay. Mas Kiki saat itu pernah dilatih sama Bang Arven nggak? Oh, pernah lah, kita semua yang tahun 70-an pasti pernah. Cuman dia kan muridnya banyak, jadi ini sebentar latihan. Kalau gasuku latihan bersama, bareng kayak begitu. Terus kalau pertandingan kita suka nungguin. Dari bertanding, matain gigi orang, sampai dipijit-pijit gitu. Saya ingat betul waktu tahun 76 itu ada APUKO di Indonesia. Asia Pacific Union of Karatedo. Itu kejurnas Asia Pacific. Itu di Hotel Sahid, di kamarnya, dipijit-pijit gitu. Sebelah-sebelahan sama Atut, Agustinanto. Masih Atut, masih di Dewan Gurunya Inkai. Pijit-pijit, dia bilang, kok ini yang keras, yang ini gembur-gembur. Gitu. Yang keras yang mana? Ini yang badannya kayak tulang semua dulu. Kan. Kalau kita ini kan tulang ada dagingnya, kalau dia daging dikasih tulang. Tukang pijitnya nanti yang dipijit karena dia pegel. Iya, semua gitu. Ini kan masih ada lah. Kalau kita latihan karate itu kan nggak bisa hilang ini otot ini. Ini guru yang galak nggak? Wah dulu kan begini ya, ada filosofi. Sekarang kan sudah jadi Pak Pendeta ini, Pendeta Thomas Bangun. Dulu Advent Bangun. Ada filosofi yang dulu mungkin tidak begitu dikenal ya. Kenapa? Bapak karate modern itu namanya Gichin Funakoshi. Dia mengubah karakter huruf karate dari Cina. Kara itu Cina, artinya te itu tangan Cina. Jadi kungfu lah gitu. Menjadi kara kosong dalam huruf Jepang. Te itu tangan. Tetapi filosofi karate tangan kosong ini bukan ini. Itu hanya 30% fisik itu dari seluruh konsep karate. Okay. Kosong itu artinya membuang semua kepentingan duniawi. Jadi kalau dia jadi pendeta sekarang, sebetulnya Advent Bangun itu baru jadi karateka. Kalau dulu dia jadi tukang berkelahi. Jadi kalau dulu nggak bisa, meskipun dia bilang saya juara 12 okay. tahun juara nasional, itu hanya tukang berkelahi. Karena okay. apa? Yang dikejar juara. Ketika dia tidak latihan, dia berhenti menyerahkan diri pada Tuhan, menghilangkan semua kepentingan duniawinya, dia baru jadi karateka. Oke, okay. Bang Arven, sabuk terakhirnya? Dan lima. Dan kehebatan Arven Bangun pada saat itu masih ingat? Kakinya. Kaki. Ya, kalau kaki ini banyak kita tiru gitu, kita lihat. Ya, dan kakinya karena tulang semua gitu, kalau mukul orang, saya buat saya puncak. Keindahan gerakannya dia waktu APUKO itu seluruh pertandingan juara satu ya waktu itu. Masih kalah sama Jepang. Kalah sama Jepang, aman gurunya gitu. Masih ingat nggak bang gerakannya bang? Enggak. Udah enggak ya? Udah enggak mau. Kan enggak mau, bukan enggak ingat tapi enggak mau. Enggak mau dia, udah enggak mau gitu. Oke, tapi yang menjadikan seorang Arven Bangun jadi jago banget karate itu masih ingat enggak bang siapa aja gitu? Ya kalau saya punya pelatih yang jelas 3 orang ya. Dr. Andus Abed Muksin, terus Wono Sarono, sama ada Albert Tobing. Banyak sih pelatih yang lain. Mm-hmm. Tapi yang terakhir tadi siapa namanya? Bukan tadi 3 nama yang terakhir yang disebut? Wono Sarono. Terus siapa? Yang terakhir? Albert Tobing. Nah, ini bukan orangnya. Oh ya, iya. Oke, okay. Boleh. Nah, di tengah Pak. Iya. Oke. Oke. Iya. Os. Belajar apa saja dari Pak Albert? Jadi Bapak ini Batak ya, tegas. A ya A, B ya B gitu, enggak neko-neko gitu loh. Kalau ketemu pelatih Jawa agak lain gitu kan. Jadi saya banyak dapat dari dia memang posisinya tuh
ya apapun harus nekat gitu loh. Nggak peduli mau rontok, mau apa, nekat itu saya pegang itu. Dulu. Bapak, ini salah satu murid Bapak yang berhasil atau? Betul. Advent Mamon. Mm-hmm. Jadi dia itu masih datang tuh dari Medan, masih sabuk biru itu. Tapi dia, kita genjot terus sampai naik nama ke atas. Kelihatan bahwa ia akan menjadi seseorang yang mumpuni karate. Iya, kelihatan. Karena kita sama-sama dengan dia, saya ajak ke rumah. Jadi saya genjot dulu dia supaya di sini, kamu laki-laki. Kamu dikenjot harus begini. Dikenjot itu dipukulnya bukan maksudnya? Dikenjot itu dipukulnya. Wah, habislah mereka itu dengan itu kumpul. Pokoknya kalau kau namanya itu bertani, kau namanya harus jadi juara, titik. Makanya dia juara terus. Jadi berkali-kali dia terus jadi juara. Itu bentuk penggenjotan tadi itu, selain bentuknya dipukuli, terus apa-apa lagi gitu supaya punya mental juara? Wah itu, kalau namanya kalau saya latihin mereka itu 3 jam non-stop. Kalau orang kan ada berhenti-berhenti, kalau saya tidak ada. Pokoknya genjot terus habis. Itu Senayan, itu kan lapangan itu tuh bola. Kita namanya lagi jongkok lari ke atas. Di atas kita lari 10 kali, turun nanti ke bawah. Terus namanya jongkok lagi ke bawah, baru situ kumite kita main tangga-tangga. Jadi pada saat itulah mereka itu naik, kita namanya boleh dikatakan Asia semua kita rajain. Sampai ke Australia, ke Filipina, kemana-mana kita juara-juara, sampai kita berangkat yang di Hongkong itu 12-1. Oh, iya. Jadi kita hajar semua mereka itu, jadi dia panggil kita jadi juara dua. Jadi dengan rombongannya beliau-beliau itu semua dulu, ya cukup lah dia berprestasi. Itulah tinggal sama anak-anak sekarang itu kita lihat, mereka jalan baik terus mengikuti prestasi olahraga itu. Wow, Bang Alvin. Arti Pak Tobing untuk Bang Alvin? Dia selain sebagai abang juga bapak ya, karena saya dengan almarhum Pak Abel waktu kita tinggal di rumah dia. Iya. Bukan rumah lah, tapi kantor, tapi tempat tinggal dia, Tanah Abang 283. Jadi kami tuh lihat bapak ini apa ya, fokus, orangnya fokus. Satu, yang kedua, dia sangat menikmati kepelatihannya gitu. Nah itu setidaknya turun juga ke saya untuk selalu apapun fokus. Terus menikmati apapun, nikmati aja. Tapi yang paling luar biasa di Bapak ini selalu tekankan itu tentang why not the best. Kenapa gak ada yang terbaik, jadi yang terbaik gitu loh. Jadi itu saya pegang lah ya. Artinya kalau seorang Batak, dapat pelatih Batak ya cocok juga gitu loh. Satu lagi dia nih jadi artis kan. Itu dibawa nih orang karate, jadi atletnya hilang semua dulu gitu. Jadi main film sama wakil. Ada guru saya, Pak Gubernur, Tri, pelatih saya. Wakil Gubernur Jawa sekarang. Oh, Dede Yusuf. Ah, sama dia main terus. Semua ditarik-tarikin ini atletnya, jadi artis semua gitu. Kalau anak-anak sekarang ini suruh jadi artis, artis pada gak mau. Gak ada mau, tadi udah tanya semua mau jadi atlet. Pak Albert, ini kehebatannya apa nih Pak Albert pada saat itu? Dia nih kehebatannya dia tuh namanya di samping badan tuh kakinya. Kaki ya tadi, ya, tadi jadi, sudah disebut juga. Orang begitu maju aja ditendang dan langsung mental semua. Jadi, bisa berapa meter itu? Iya, soalnya dia paling besar kakinya nomor 48. Dan dulu gak ada kelas. Jangan lupa, dulu gak ada kelas. Baik, oke. Sekarang kita melihat dulu nih profil seorang Advent Bangun ya. Advent Bangun adalah seorang aktor film laga papan atas pada era 80-an. Aktor yang lahir di Kabanjahe, Sumatera Utara, 12 Oktober 1952 ini, namanya disejajarkan dengan bintang-bintang film laga lainnya, seperti Barry Prima, George Rudy, dan Ratno Timur. Sebelum terjun ke dunia film, Advent Bangun terlebih dahulu aktif pada dunia bela diri karate, yakni sejak masa sekolah menengah atas. Kiprahnya di dunia karate membuahkan berbagai prestasi. Sejak tahun 1971, Advent meraih gelar juara nasional karate pada ajang Pekan Olahraga Nasional. Tahun-tahun berikutnya, ia pun tampil di berbagai kejuaraan karate tingkat dunia, baik di Asia maupun Amerika dan Eropa. Advent terpaksa berhenti mengikuti kejuaraan karate di tahun 1984, lebih karena alasan untuk regenerasi. Kepiawaian Advent berkarate membuat para produser dan sutradara film melirik dirinya untuk bermain film. Film pertamanya adalah Raja Wali Sakti pada tahun 1976.
Lalu berturut-turut ia berperan dalam film Dua Pendekar Pembelah Langit, Golok Setan, dan Si Buta Lawan Jaka Sembung. Film-film itu telah mengangkat namanya ke jenjang aktor film laga papan atas. Sejak itu, Advent kerap bermain dalam film-film laga. Setidaknya 60 judul film yang pernah ia mainkan sebelum akhirnya ia memilih berhenti dari dunia akting. Kini, Advent Bangun telah memilih jalur hidupnya yang lain, yang bertolak belakang dari kehidupan sebelumnya. Ia telah meninggalkan dunia karate dan dunia akting. Pria yang kini bernama Thomas Bangun ini sekarang menjalani kehidupan sebagai pendeta. Jadwal sehari-hari Advent Bangun kini dipenuhi oleh jadwal khotbah sebagai pelayan gereja. Bersama seorang istri dan keempat anaknya, Advent Bangun kini menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh suasana rohani. Jadi Mbak, terbukti walaupun Abang ini orangnya kelihatannya keras, karate, tapi hatinya lembut, nyanyi-nyanyi lagunya lagu dangdut.